Dato' Sri Anwar juga mahu aspek keselamatan siber diberi keutamaan memandangkan negara masih lemah dalam hal itu berbanding negara lain. Bagi menanganinya, banyak latihan diperlukan termasuk kepakaran dan jaringan dengan badan risikan siber. Dalam kerangka kerja kita, kita telah berikan tumpuan, latihan dan persiapan awal supaya security cyber itu dalam keadaan yang baik dan kita adakan jaringan dengan negara yang agak bersahabat supaya boleh memberi kerjasama dan bantuan meningkatkan keupayaan kita.